Prosesnya begitu lama, tapi memakannya cuma setengah jam, satu jam habis. Ini saya lagi proses bikin nastar ya. Ini nanas yang sudah saya parut, saya kasih cinnamon, kayu manis. Nanti kalau airnya sudah habis, baru saya mau kasih garam, gula, kayak gitu ya. Ya iki adhewe sing geblasak rene iki ta. Aku nang ada ndak? Kita itu di stasiun Songsan ya, teman-teman mau ke oven pu. Halo teman-temanku semuanya di sana. Semoga selalu keadaan sehat walafiat ya. Saya setelah setengah harian bikin itu jelly nanas, setelah bersih-bersih rumah, setelah mempersiapkan semua kebutuhan si baby, baru saya berangkat libur teman-teman. Ini malam minggu ya teman-teman. Ini malam minggu saya itu mau ke pasar malam Uvenpu. Pasar malamnya orang Taiwan, juga orang Indonesia banyak yang kesini ya. Karena tempat ini itu banyak sekali yang apa ya, untuk kulakan-kulakan pakaian gitu loh. Pakaiannya itu modis-modis. Kalau di Indonesia sepertinya kayak Tanah Abang ya. Kayak Tanah Abang kayak gitu. Keren teman-teman. Baju-bajunya murah-murah juga loh ini. Terus pasar malamnya, ya Allah, rame banget pokoknya di sini ini. Oh, mantap. Kalau teman-teman suka jalan-jalan pada malam hari, ini sangat cocok banget. Ini dekat sekali dengan Uvenpu di Taipei Chongsan ya. Setelah kita itu muter-muter deh pasar malam Uvenpu, saya itu langsung pulang ke kontrakan ya teman-teman, tidur. Karena besok paginya saya juga harus liburan lagi minggunya. Nah ini saya selalu sama ponakan saya, si Gale. Nah ini pagi hari kita mau berangkat liburan lagi. Saya itu rencananya itu mau ke taman ya, ke taman daerah jalur coklat pokoknya ya, jalur coklat. Tamannya itu bagus, ini melewati Chongsan Airport ya teman-teman ya.
Chungsan Airport daerah Taipei, teman-teman. Ini tempatnya bagus, kita naik kereta yang arahnya ke Taibisu. Wah. Wow. Oke, Ci. Ya, wah. Kacamatanya kan hilang kok nih. Ah. Tempatnya itu sangat luas banget, teman-teman. Dan di sini itu banyak sekali pepohonan. Biasanya di Dahu Park ini kalau hari libur banyak sekali anak-anak atau teman-teman pekerja migran ya yang sedang berlibur di sini, hanya menikmati hari liburnya di bawah pohon, ngobrol bareng sama teman. Kebetulan saya tadi juga ketemu sama orang Indo sebagian ya. Nah, untuk teman-teman yang suka liburan ke taman-taman terbaik di Taiwan, bisa saya rekomendasikan di Dahu Park ini, tidak jauh dari Taipei. Terus jalannya juga lumayan mudah loh, teman-teman. Arah saja ke airport itu Songshan, pilih jalur coklat kayak gitu ya. Sudah nyampe kok, nggak jauh dari stasiunnya. Nah, teman-teman, setelah kita muter di taman ini, kita ngelihat orang-orang mancing. Kita itu mau kembali pulang ya, karena ya sudah sore. Kita ingin duduk nyantai di dekat rumah menunggu waktu pulang kandang gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video saya. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Thank you, bye-bye.